Ruang Sekretariat RW Perumahan Prima Harapan RT 9 Polsek Bekasi Utara Polres Metro Bekasi Kota dijadikan tempat untuk melaksanakan video conference yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Aloisius Supriyadi bersama unsur 3 pilar Kota Bekasi menyaksikan tayangan langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron bersama dengan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam meluncurkan Gerakan Jakarta Bermasker. Peluncuran Gerakan Jakarta Bermasker diikuti oleh seluruh Polres hingga Polsek Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Acara peluncuran program Jakarta Bermasker berlangsung di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta. Dalam video conference Kapolda bersama 3 pilar meluncurkan kembali Gerakan Jakarta Bermasker yang diikuti lebih dari 400 kampung Tangguh Jaya. Setelah melaksanakan launching dilanjutkan dengan pemberian masker secara simbolis, diikuti oleh Polres Metro Bekasi Kota yang memberikan masker secara simbolis kepada warga RW 09 dalam menyukseskan Kota Bekasi bermasker. Jadi baru saja kita melaksanakan kegiatan Jakarta Bermasker, kita adalah bagian dari Polda Metro, masih di bawah Polda Metro Jaya, Bekasi, Depok, dan Tangerang, sehingga program ini kita memakai nama Kota Bekasi Bermasker. Dua minggu ini, mulai Senin kemarin sampai dengan minggu depan, kita akan secara masif membagikan masker setiap pagi di pasar-pasar di seluruh kecamatan. Dari Bekasi, Iqbal melaporkan.